sebelum kita melakukan pemupukan supaya nutrisi yang kita berikan betul-betul terserap oleh tanaman. Nah, kita lihat di lapangan gejalanya seperti ini. Tanda-tanda kekurangan nitrogen bisa dilihat paling gampang sekali dilihat. Karena dari warna daun, terutama daun tua, bukan muda. Jadi nitrogen itu dilihat dari daun yang paling bawah, ini kan daun tua. Dia itu kelihatan kuning. Nah, ini karena dia berada di daun tua, contoh ini. Nah, ini daun kecambahnya tadi kuning kan. Sementara daun, kalau kita lihat pucuknya ini, dia masih hijau. Ya kan? Ini berarti dia tanaman masih sehat, cuma sekarang dia butuh nitrogen segera. Nitrogen dapat diambil dari pupuk urea yang mengandung amoniak itu kan, kemudian yang tadi nitrat. Nah, kalau dia kekurangan fosfor kayak di tomat, daunnya itu sebagian kayak berwarna ungu, keunguan. Pernah lihat enggak? Tadi itu perbandingan. Nah, sendok makan gitu. Kalau kekurangan fosfor dia, batang itu kurus begini juga kekurangan fosfor. Akar tidak cepat berkembang, kemudian daunnya keunguan. Contoh daun kekurangan darah di sini, karena ini bukan gejala fosfor, ini hanya kekurangan nitrogen dan kalium. Dia butuh itu segera supaya besok memacu pertumbuhannya. Dan nanti kamu lihat, ini hari kamu berikan 2-3 hari akan nampak, oh, semua sudah kembali sehat, hijau. Alhamdulillah. Nah, kalau dia belum dalam 1 minggu tidak ada perubahan, bisa diulangi dengan dosis ditambahkan. Oh. Ya, oke. Okay? Nah, ini segera kita berikan. Jadi nanti pemupukannya kita lakukan dengan sistem kocor. Kita buat lubang karena ini kan tanahnya agak sedikit agak padat. Iya. Jadi kalau nanti kita siram pupuk di sini, nanti hanya merembes ke sini rumput yang subur. Kita pupuk rumput. Nah, supaya efektif kita buat lubang di sini dengan di sini. Dua saja, Pak. Dua. Nanti dalam-dalamnya kira-kira seperti dalam ini. Kita isi pupuk 1 gelas aqua, setengah di sini, setengah di sini. Nanti setelah kita isi pupuk, kita tutup supaya pupuk itu tidak menguap. Tambah pupuk NPK berapa, Pak? 7,5 sendok makan juga, dosisnya 5 gram per liter air. Sama sih, Pak. Sama, 7 sendok makan. Nanti diberikan. Nah, sebelum kita pupuk nanti dibuat tugal dulu ya, pakai kayu. Dalamnya 2 sisi. Nah, berikan 7 sendok makan, kasih sendoknya agak rata, jangan membumbun. Nah, ya seperti itu ya. 1, 2, 3. Itu warnanya kumahal. Oh, kena mata teman-teman. Iya, 7,5. 7,5 lagi. Ya, oke. Nah, setelah itu larutkan dulu dan kita diamkan lebih kurang 30 menit sampai betul-betul pupuk larut. Baik sahabat pencinta tanaman semua, nah inilah kondisi setelah beberapa hari yang lalu kita lakukan proses pemupukan pada tanaman cabai, kemudian juga pada tanaman tomat yang kita lakukan. Kita lihat daunnya sebelumnya berwarna kekuningan. Nah, setelah kita lakukan pemupukan pertama
ada beberapa hari yang lalu, sekarang kita lihat perlahan-lahan daun tanaman kita sudah kembali hijau. Jadi dengan pemberian nutrisi yang tepat ya, akan diserap juga tanaman dengan mudah ya, sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan. Ini kita bisa lihat tanaman sebelumnya sekarang sudah rata-rata kembali sehat. Tanaman cabai juga kita lihat daun sebelumnya kayak kuningan. Nah, sekarang sudah mulai nampak hijau dua daun setelah proses pemupukan. Nah, kita pantau semua sahabat tani semua. Nah, ini daun sebelumnya berwarna kekuningan. Sekarang perlahan-lahan daun kembali sehat dan malah pertumbuhannya sudah mulai nampak vigor. Kita lihat semua. Ini tanaman terung juga. Bisa teman-teman lihat daun sebelumnya berwarna kekuningan. Nah, sekarang sudah mulai nampak hijau juga. Nah, ini kalau kami amati ada gejala serangan hama penggorok lalat, hama penggorok daun. Ini nanti kita akan lakukan pengendalian dengan menggunakan insektisida juga. Ini daunnya sudah mulai sehat. Ini rata-rata semua sudah kembali vigor, antara tanaman terung kemudian tomat yang kita tanam. Nah, ini semua kembali sehat, nampak vigor semua. Walaupun ini diguyur hujan setiap harinya juga, ini daunnya sudah mulai melebar. Ini menandakan bahwa tanaman sudah menyerap nutrisi yang sudah kita berikan, seperti itu. Nah, oke sahabat tani semua. Nah, nantikan update selanjutnya proses perawatan lanjutan pada tanaman tomat, terung, kemudian tanaman cabai kita yang ada di sana. Jadi ini kita akan update lagi proses selanjutnya. Oke, demikian, sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.